Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kita kembali bersama channel kesayangan Anda, Lausersus Channel. Ya, kali ini kita mencoba untuk mencari sejauh mana di lokasi ini ada bebatuan akik. Nah, inilah lokasi tempat kita berburu batu akik dan batu suseki. Pada kesempatan kali ini, sahabat YouTube, ya, saya hanya akan coba mereview, ya, hasil dari pengumpulan ataupun pencarian batu di lokasi ini, karena lokasi ini, ya, cukup luas sekali. Jadi saya hanya coba mengumpulkan, ya, dan akan mereview satu persatu bebatuan, ya, yang kita kumpulkan dari lokasi ini. Pada kesempatan ini spesial akan saya, ya, perlihatkan berbagai macam, ya, berbentuk batu akik, ya, batu api ayam, ya, api ayam. Ya, inilah hasil dari, ya, pengumpulan, ya, pencarian kita di lokasi ini. Oke, ini, ya, kita coba, ya, untuk, ya, mereview kembali. Nah, inilah sahabat YouTube, ya, buat batu hati ayam, ya, yang coba kita kumpulkan, ya, banyak sekali, ya, ragam, ya, bentuk dari batuan ini. Oke, ya, ini, ya, kita lihat batu tunggal, ya. Ini juga batu tunggal. Inilah berbagai, ya, macam bentuk, ya, batu hati ayam, ya, yang ada di bantaran sungai Alas Loser ini. Sangat bervariasi sekali, ya. Kecil, ya. Hampir mirip, ya. Kebanyakan batu hati ayam di sini, ya. Dia berbentuk batu tunggal dan sangat kecil. Sahabat YouTube, ya, saya hanya ingin memperkenalkan, ya, bahwa batuan Nusantara kita ini, ya, sangat bervariasi, ya, lain daerah, ya, lain bentuk, walaupun batuan itu, ya, sama namanya, ya. Seperti, ya, cempaka, ya, atau apa ini, cuman ada guratan warna putihnya, ya, bercampur dengan putih. Di samping, ya, kita mengumpulkan bebatuan hati ayam ini, ya, kita juga mengumpulkan, ya, bebatuan jasper, ya, dan yang kita gabungkan, ya, dengan panca warna, ya.
sini kita akan melihat satu persatu ya. Nah, keseluruhan ini adalah perpaduan antara ya, batu jasper ya dan pancawarna ya. Nah, inilah hasil dari ya, pengumpulan kita di lokasi ini, karena lokasinya sungguh sangat luas sekali ya, maka saya hanya mereview aja ya, mengumpulkan dan mereview bahwa ya, mengumpulkan satu persatu dari bebatuan ya. Nah, ini unik, indah sekali ya, warna putih, coklat, kuning dan hitam ya. Batu motif nampaknya ya. Ini ya, jaspernya ya. Oke. Nah, ini cukup besar. Nah, inilah perpaduan ya, pengumpulan tiga macam bebatuan ya, hati ayam, jasper dan pancawarna ya. Nah, lokasi ini tampaknya hujan ya, gerimis sudah mulai turun. Ini sangat baik nih untuk dijadikan ya, batu motif ya, atau bisa juga dijadikan mainan jontin ya. Warna putih tapi ada bercampur dengan pink ya. Ada tali airnya juga. Nah, ini ya, spesial pancawarna ya. Cuman ya, lebih banyak berwarna putihnya daripada merah, hitam, coklatnya. Nah, ini yang cukup jelas bahwa di sini ada perpaduan dengan warna kuning, merah, hitam ya, abu-abu ya, putih juga. Nah, ini ada yang besar ya, yang sudah mengkristal ya, jasper ya. Nah, inilah ya, penelusuran ya, sesi pertama kita ya, dalam pengumpulan tiga spesies dari bebatuan ya, hati ayam, pancawarna dan jasper ya. Nah, untuk sementara kita rehat dulu ya, untuk makan siang ya, karena gerimis pun sudah mulai turun. Oke. Inilah ya, kuda Jepang kita ya, yang selalu menemani saya ya, setiap berpetualang ya, setiap membolang ya, ke desa-desa atau kampung-kampung ya, di seputaran Kabupaten Aceh Tenggara ya, dengan 19 kecamatan ya. Baik sahabat YouTube, kita masuk kembali ya ke session kedua ya, pencarian dan pengumpulan kembali ya, batu aki yang coba kita kumpulkan dari lokasi ini.
di kejauhan ya nampak alat berat ya sedang mengambil material ya untuk pembangunan di Aceh Tenggara. Nah, ini kuda Jepang yang selalu menemani kita beserta peralatan yang saya bawa. Ini season pertama tadi yang udah kita bungkus ya. Nah, ini kita masuk ke season yang kedua. Kembali ya, mengulas batu jasper, hati ayam yang kita ya jumpai atau kita kumpulkan di lokasi yang cukup luas ini. Oke. Nah, inilah ya jasper hati ayam yang super ya yang kita jumpai, yang kita temukan ataupun yang kita dapatkan ya di lokasi ini. Ini yang cukup besar sekali, yaitu ya oke ini juga ya dengan garis oranye ya menambah ya keindahan dan keistimewaan dari batu ini ya. Ini ada batu tunggal juga ya, coba kita kumpulkan. Sudah layak sekali ya untuk dijadikan liontin. Ini warnanya sungguh sangat menawan. Yang batu tunggal ya, kita coba kumpulkan. Ini hati ayam. Sama juga tapi mempunyai tali air ya hati ayamnya. Motifnya sungguh sangat indah, cantik sekali. Ini juga ya hati ayam. Ini ada yang besar nih ya hati ayamnya. Cukup banyak di sini sahabat sekalian. Ayo. Satu warna tapi berlainan bentuk dan susunan dari gambar dan warna ya atau tali airnya. Ayam. Unik hati ayamnya ya, bermotif. Oke. Ini ada dua batu tunggal ya, satu hati ayam. Sudah layak ya untuk dibuat batu akik. Nah, inilah ya sobat, itu hasil season kedua ya pengumpulan pencarian kita ya di lokasi ini. Oke. Baiklah, demikian pertemuan yang perjalanan kita dalam penyelusuran pencarian batu akik, khususnya batu jasper pancawarna ya. Untuk itu kembali saya menyapa pada rekan-rekan
yang baru menemukan channel saya ini, saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung. Jangan lupa ya, like, comment, and share, dan yang terpenting subscribe-nya ya. Nah, bagi teman-teman yang sudah mengikuti channel Lobster Stone channel ini, saya ucapkan terima kasih. Tanpa berkat sekalian, tidak mungkin rasanya channel ini akan berkembang. Demikian dari lokasi ya, Kecamatan Mayalas, Kabupaten Aceh Tenggara. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.